أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى أولادي الأحباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بدأ pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengertian dari maf'ul bih dan juga pembahasan tentang kapan fi'il itu memiliki maf'ul bih dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan mahia martabatul maf'ul bih bagaimanakah urutan maf'ul bih itu al asl fil maf'ul bih ayu akhara anil fa'il aslinya maf'ul bih itu harus diakhirkan dari fa'il ma lam yufdi ta'khiruhu anhu ila ikhlalin lafziyin au ma'nawiyin fayuqaddamu alaihi dan maf'ul bih itu jika tidak sampai merusak susunan kalimat baik secara lafat maupun secara makna maka maf'ul bi boleh didahulukan atas fa'il jadi urutan maf'ul bi di dalam sebuah susunan adalah hendaknya fi'il terlebih dahulu disebutkan kemudian fa'il dan baru kemudian maf'ul bi dan kapan eh, maf'ul bih itu boleh didahulukan atas fa'il? Yaitu ketika tidak menyebabkan kerusakan di dalam susunan kalimat tersebut. Baik secara lafat maupun secara makna. Coba kita perhatikan ya. Contoh kalimat Nazofa Zaidun As-Sayyarata Zaid membersihkan mobil Nazofa adalah fi'il Muta'addi Yang membutuhkan maf'ul Kemudian Zaidun adalah fa'ilnya Dan kalimat As-Sayyarata dibaca nasab Karena dia menjadi maf'ul bih ini adalah susunan asli dari maf'ul bih ia berada di belakang sendiri fiil fa'il kemudian maf'ul. Sementara ia juga boleh didahulukan yaitu maf'ul bih boleh didahulukan apabila tidak menyebabkan kerusakan di dalam maknanya. Contoh seperti as sayyarata zaidun. Nazzafa as-sayyarata Zaidun. Mobil dibersihkan oleh Zaid atau Zaid membersihkan mobil. Karena secara makna tidak mungkin Zaid dibersihkan oleh mobil. Yang benar adalah mobil dibersihkan oleh Zaid. Sehingga ketika di dalam contoh tersebut maf'ul lebih didahulukan itu kalimat tetap dianggap benar karena tidak menyebabkan kerusakan secara makna dan juga secara lafad kalimat Zaidnya dibaca al-doma sementara kalimat Sayyarohnya tetap dibaca nasab meskipun kalimat Sayyarohnya didahulukan atas failnya namun apabila eh, dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakjelasan atau menyebabkan kerusakan secara makna maka harus maf'ul bi berada di belakang tidak boleh diletakkan di depan seperti contoh ketika fa'ilnya dan maf'ul bihnya sama-sama bergandeng dengan ya mutakallim contoh seperti Akroma abi ammi Akroma abi ammi di dalam contoh tersebut kalimat abi menjadi fa'il kalimat ammi menjadi maf'ul di dalam contoh tersebut tidak boleh mendahulukan kata ammi atas kata abi tidak menda, tidak boleh mendahulukan maful b atas failnya karena akan merubah arti kalau kalimat aminya ditaruh di depan ya maka artinya menjadi pamanku menghormati ayahku padahal yang ingin disampaikan adalah ayahku menghormati pamanku jadi kalimat abi wajib di depan dan kalimat ami wajib diakhirkan akroma abi ami karena kalau maf'ul bihnya didahulukan akan menyebabkan kerusakan di dalam maknanya atau ketidakjelasan di dalam maknanya yang dimaukan adalah ayah menghormati paman bukan paman menghormati ayah berikutnya juga seperti ketika fa'ilnya berupa domir mutasil Sementara maf'ul berupa isim zahir. Seperti contoh, janaina athamara, kami memetik buah. Kalimat janaina athamara, jana itu artinya adalah memetik fiil yang muta'addi. Kemudian domir na adalah domir mutasil untuk kami atau kita dan kalimat asmaro itu menjadi maful bi sehingga contoh tersebut tidak diperbolehkan maful bi-nya didahulukan tidak boleh di dalam contoh tersebut demikian janai as na itu salah karena domir ini adalah domir mutasil domir domir yang bergandeng dengan fiilnya tidak boleh terpisah maka mau tidak mau ya, maf'ul harus di belakang ini maksud daripada bahwa maf'ul bih boleh di taruh di belakang ya, selama tidak afwan boleh ditaruh di depan selama tidak menyebabkan kerusakan baik secara lafad maupun secara makna tetapi jika tidak menyebabkan kerusakan secara makna atau secara lafad maka maf'ul bi boleh didahulukan berikutnya disebutkan bahwa ya juzu antadakula alal maf'ul bih Allamul jarzaida limujarradittaqid Artinya adalah boleh kita memasukkan lam jar yang mengejarkan ya Lam tersebut adalah lam yang mengejarkan namun dia adalah lam zaidah lam tambahan yang didatangkan untuk menguatkan sekali lagi lam tersebut didatangkan untuk menguatkan seperti contoh lizaidin dorobtu lizaidin dorobtu kalimat Dorob adalah susunan fi'il dan fa'il Dan fi'ilnya adalah fi'il muta'adi Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah zaid Namun kalimat zaid itu kemasukan Lam yang mengejarkan Dan ia adalah lam tambahan Yang berfungsi untuk menguatkan Oleh karenanya lam tersebut Di dalam istilah nahwu disebut dengan Lamut takwiyah Kenapa ia disebut sebagai lam takwia? Karena lam tersebut menguatkan amil yang lemah. Amil dari maf'ul bihnya dianggap lemah. Kenapa amilnya dianggap lemah? Karena yang pertama adalah karena amilnya tersebut ya, ditaruh di belakang atau diakhirkan ya. amilnya di diakhirkan seperti di dalam contoh nah, huda wa rahmatal yarhabun petunjuk dan rahmat bagi mereka orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Nah, di dalam contoh tersebut, kalimat Iyarhabuna adalah susunan fi'il dan fa'il, dan fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Mana maf'ul bihnya? Jawabannya maf'ul bihnya adalah kata yang sebelumnya. Yaitu, lirop bihim. Kenapa dibaca jer? Karena kemasukan lam. Lam tersebut disebut dengan lam mutaqwiyah Lam yang didatangkan untuk menguatkan amil yang dianggap lemah. Karena kenapa amil itu dianggap lemah? Karena amilnya ditaruh di akhir, bukan ditaruh di depan daripada maf'ul maf'ul bi. Jadi asli daripada kalimat atau susunan tersebut adalah alladzina yarhabuna rabbahum. Alladzina yarhabuna rabbahum. Ini adalah alasan kenapa mendatangkan lamut Taq takwiyah lam yang didatangkan untuk menguatkan amil yang lemah dan lam tersebut masuk kepada maf'ul bi dan lam tersebut menjarkan ya menjadikan tanda nasabnya Maf'ul B sudah tidak lagi tampak melainkan menjadi tanda jar atau jer karena kemasukan lam tersebut. Namun secara kedudukan ia tetap menjadi maf'ul B dari fi'il yang muta'addi yang diakhirkan. Berikutnya, kenapa juga... Uh, mendatangkan lamut takwiyah dikarenakan amilnya lemah. Kenapa lemah? Kalau tadi karena amilnya diakhirkan maka menjadi lemah. Sekarang dikarenakan amilnya tersebut bukanlah fiil melainkan cabang daripada fiil tersebut atau kata yang diambil dari fiil tersebut namun ia beramal seperti fiil seperti siro mubalago atau isim siro isim fa'il. Bagaimanakah contohnya? Bagaimana bagaimanakah contohnya? Seperti contoh anta fa'alun lima turid. Anta fa'alun lima turid. Kalimat fa'alun adalah bentuk siro mubalago. Dia beramal seperti fiilnya namun ia lebih lemah dibanding dengan fiilnya ketika ia menjadi amil untuk maf'ul bih oleh karenanya maf'ul bihnya diberi diberi apa diberi lam dan lam tersebut disebut dengan lam mutaqwiyah lam yang didatangkan untuk menguatkan jadi mana maf'ul bihnya maf'ul bihnya adalah ma kalimat ma yang jatuh setelah lam tersebut lima anta fa'alun lima li itu adalah lam takuya manya adalah maf'ul bihnya nah seperti contoh yang lainnya nah seperti contoh yang lainnya musaddiqal lima ma'ahum Musaddiqal lima ma'ahum Kalimat musaddiqan ya, adalah bentuk isim fa'il Dan dia bisa beramal seperti fi'ilnya Namun sekali lagi di dalam urutannya Bahwa isim fa'il di dalam beramal seperti fi'il Itu di bawah levelnya di bawah fi'il jadi fi'il lebih kuat daripada isim fa'il ketika ia menjadi amil. Musaddikon adalah bentuk isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Dan berikutnya, dan ia muta'addi. Karena kalimat saddakayu saddiku artinya adalah membenarkan. Artinya adalah fi'il muta'addi. Mana maf'ul bihnya? maf'ul bihnya adalah ma jadi aslinya adalah musaddiqon ma ma'ahum ya, sekali lagi aslinya adalah musaddiqon ma ma'ahum namun karena dianggap perlu untuk dikuatkan karena amilnya bukan dari fi'il melainkan dari siro isim fa'il maka kita mendatangkan lam tersebut lam tersebut disebut dengan lam musad musaddiqal lima ma'hum ma begitu, begitu halnya dengan contoh tadi fa'alun lima turid anta fa'alun lima turid kalimat aslinya adalah anta fa'alun ma turid. Namun karena fa'alun adalah bentuk siramu mubalaghah dan ketika ia menjadi amil itu levelnya di bawah fi'il. Ya, maka kita mendatangkan lamut takwiyah menjadi anta fa'alun lima turid. Itulah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini dan tugas kalian adalah merangkum materi yang Ustaz sampaikan dan atas perhatiannya Ustad sampaikan banyak terima kasih, kurang lebihnya Ustad mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.